Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni pukul 9.40. So aku dah siap-siap. Hari ni sebenarnya adalah hari yang bermakna buat aku. Kenapa? Sebab aku nak pergi check baby dalam kandungan. Isteri aku ni, aka kakak Chil ni, kurang lagi sebulan akan melahirkan baby baru. Memandangkan peraturan tak membenarkan kita untuk naik kereta ramai-ramai kan. Jadi aku kena minimumkan ahli dalam kereta aku ni. Jawabnya budak ni, terpaksalah kita hantar dulu pergi rumah Tok Umi dia. Lepas tu kita nak check budak yang dalam ni. Okay, baru lepas drop anak aku Afif tadi dekat rumah Tok Umi dia. Ha ni. Kalau dulu masa Syaz bujang, Tok Umi dia ada teman lah. Ha, sekarang ni Tok Umi dia tak ada teman. So anak aku yang pertama tu Muhammad Amir, dia jaga Tok Umi dia kejap. So kita sekarang ni nak terus pergi ke klinik. Let's go. Ken Rimba. Ha, ni antara klinik yang baik lah. Dan harganya memang agak murah dibanding dengan klinik-klinik lain yang aku dah survey. So sekarang ni aku nak masuk. Aku tak tahu kat dalam ni boleh ke tidak rekod, boleh ke tidak buat kamera masuk rakam. Kakak Chil tengah nak buat pendaftaran. Okay, poliklinik ni dia dekat section 16 aku rasa ni. Ni aku tunjuk kau. Dia dekat kawasan Ken Rimba. Ken Rimba poliklinik Ken Rimba. Rasa aku ni section 16. Dia sebelah dengan section 7. So dulu sebenarnya aku dengan kakak Chil pernah bercadang nak duduk dekat sini. Kata developer tu rumahnya menghadap matahari lah apalah ni. Tapi entah, macam tak best eh. So aku duduk dekat tempat lain lah. Okay, kita masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah buat pendaftaran dah? Okay. Baby dah 8 bulan dah dalam ni. Okay, nombor dah naik. Assalamualaikum. Doktor boleh record eh? Boleh record eh? So kita dah masuk, dah jumpa doktor. Handsome orang ni doktor ni. Tapi saya tukar ambil darah je. Kalau dekat sini buat saya lah. Oh, ada kat sebelah ni dia. Okey, okey. Selamat. Ingatkan doktor yang cek. Risau aku. Kita jaga. Saya kata kalau yang jenis saya fun. Dia kadang-kadang dia sampai tu masuk je. Oh kan? Wah, kita nervous je. Kita pun tahu je kalau risau. Okay, tadi dah pergi ambil darah. Sekarang ni kena minum air manis sikit. Air apa dia bagi? Ribena. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pun try dulu. Pak. Maknanya betul lah. Sebab pagi tadi dah puasa dulu kan. So tak minum, tak makan apa-apa. Ni kena minum air manis. Dia nak test darah ni, nak test kencing manis kan? Nak test kencing manis. Baby naik balik tu. Biasa betul baby aku kali ni. So macam mana tu nanti? Dia boleh turun balik ni tapi pucuk dia. Tengok kepala dia kat mana? Oh ni kepala dia lah. Pacak-pacak tu lah. Pacak-pacak rambut dia eh?
Nampak jari-jari. Jari-jari dia. Alhamdulillah. Kaki semua dekat bawah ni. Ha, nampak kaki silang ni. Amboi, silang panggung kau ni. Tapi keadaan semua okey betul kan? Okey. Ha, okey lah. Alhamdulillah. Kedudukan je lah. Dia punya heartbeat. Oh, dapat kaki. So, alhamdulillah dah siap check. Keadaan baby sihat. Tapi baby aku boleh naik balik pula. Sepatutnya dah ujung-ujung ni dia stay kat bawah je. Senanglah nak keluar. Ni dia boleh naik balik pula. Harap-harap nanti dia turun baliklah ke bawah. So ni aku kat rumah mak mertua aku. So cuba kau tengok kat sini. Mula daripada depan pintu dah ada pokok. Pokok. Terlalu banyak pokok kat sini. Jadi aku rasa korang dah tahulah kan, Kak Syah korang tu turun siapa suka pokok kat rumah. Ni banyak lagi. Pokok rambutan ke apa ni? Oh, pokok ceri, lychee ke apa ni? Mata kucing ke apa ni? Mata kucing ke rambutan tak ingat. Penuh. So tadi aku dah pergi check baby aku. Alhamdulillah keadaannya tu sihat. Semua sekali cukup sifatnya. Alhamdulillah tu pun dah cukup syukur lah. Tapi tadi ingat nak dapat tengok muka dia tau. Scan-scan sekali tak boleh. Anak aku dia nyuruk muka dia kat dalam perut tu. Malu agaknya. Jadi tak dapat lah tengok. So tak apa lah, tak ada masalah. Yang penting kita tahu anak tu sihat. Cukup sifatnya. Itu pun dah cukup bersyukur lah. Allah. Terima kasih. Anak aku buatkan air untuk aku. Air apa ni? Air oren tu. Rasa sikit. Asam. Tapi tak apa. Okey. Sedap ni air, sedap. Honda yang nak bawa air. Sedap. Kat mana tadi? Kita sembang. Dekat baby. Dah 8 bulan 8 bulan baby aku dalam kandungan dan kurang daripada sebulan ni insya-Allah isteri aku ni akan lahirkan lah baby baru ni. Okay, mai, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga Tok Mi tu. Dah naik dah. Aku saja nak pergi tingkat 5 ni. Sebab rasa macam dah lama sangat lah tak pergi tingkat 5 ni. Ni swimming pool. Tapi dia dah ikat tak bagi orang masuk musim pandemik ni. Tapi aku tetap nak berdegil juga. Sekali ada guard lah. Aduh, dapat tengok je lah kolam. Lama betul lah tak mandi kolam ni. Sentuh sikit. Itu gym. Aku kalau workout memang workout kat sini lah. Tapi sekarang ni kan tak boleh. So mak ai dia mangga Dia tutup betul-betul tu. Nah, tu dia. Betul tak bagi orang masuk. Tempat aku membuang lemak-lemak badan aku. Situ lah tadi. Dapat tengok je lah apakan daya. Okay, sambung story. Dalam kita hidup atas muka bumi ni ada tiga perkara yang mana korang memang tak boleh ubah apa-apa pun. Kau nak tambah sikit, kau nak kurangkan sikit, jadi benda lain. Tiga perkara ni memang tak boleh. So apa tiga perkara ni? Pertama, jodoh pertemuan. Yang kedua, ajal maut. Yang ketiga, rezeki. Pindah sekejap lah, panas lah sini. Sini okey sikit. Jadi apa aku nak sampaikan, sebenarnya aku percaya antara korang ataupun kat luar sana ada je yang dah setahun berkahwin, dua tahun berkahwin tapi belum dikurniakan rezeki anak lagi. Percayalah satu benda, anak ni rezeki tau. Jadi kau minta je pada dia, bila cukup pada waktunya, tepat pada tarikhnya, dapatlah kau nanti insyaAllah. Macam aku pun sebenarnya masa kahwin dulu lambat juga dapat anak. 2 tahun setengah ke hampir 3 tahun lah aku baru dapat baby. Dan pasti ada ujian sebelum nak dapatkan baby tu.
apa korang kena buat? Doa, minta je pada yang mencipta rezeki tu kan. So itu je lah jenis aku dalam blog kali ni. Saja nak share dengan korang lah tentang benda-benda yang bahagia aku lalui dalam hidup aku. Lepas ni insyaAllah lagi 3 minggu macam tu, keluarlah cahaya mata aku yang ketiga ni. InsyaAllah aku doakan korang yang mana dah berumah tangga tapi masih belum dapat cahaya mata tu, semoga korang akan dapat juga zuriat dan rasa macam mana aku rasa gembira tu kan. Bukan satu, dua, 10 kau. Doakan aku juga . Semoga kakak Cil sihat, baby dalam kandungan sihat, dan masa melahirkan tu nanti semuanya berjalan lancar dan semuanya beres-beres belaka. Hok ngelah kali. Thank you babe sebab tengok video aku ni. So kita sambung lagi kat video akan datang. Oh tapi lagi satu lah. Sekarang ni polis memang buat kerja betul-betul tau. So tadi aku ada dengar berita 1000 lebih tangkapan dibuat semalam. Ni dah masuk fasa ketiga PKP kan. Hati-hati lah. Kalau tak ada sebab yang munasabah tu, tak payahlah keluar rumah, duduk je lah rumah. Kan tak masal. Kerana ingkar sikit je punya hal ni, beralaskan simen lah kau tidur kat lokap tu nanti kan. Bahaya . Hati-hati lah, hati-hati. Asallah dia degil lagi . Come on man. Okay lah, tu je. Aku nak naik dulu, panas lah ni. Bye.